Timnas Indonesia merebut poin pertama di kualifikasi Piala Dunia 2022. Menghadapi Thailand, di Stadion Al Maktoum, Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis malam tanggal 3 Juni tahun 2021, tim asuhan Shin Tae-yong bermain imbang 2-2. Di awal pertandingan, Indonesia dikejutkan dengan gol cepat Thailand. Kiper Nadeo Argawinata harus memungut bola dari dalam gawangnya setelah Narubadin Weratwatnodom bisa menceploskan si kulit bundar di menit 5. Gol yang membuat Thailand tampil percaya diri. Mereka bisa mendominasi permainan. Untungnya Evan Dimas CS juga tidak lantas panik. Perlahan tapi pasti mereka mulai mengembangkan permainan meski terus ditekan oleh pasukan negeri Gajah Putih. Pertarungan sengit terjadi di lapangan tengah. Gelandang dari kedua tim sama-sama bermain ngotot. Begitu juga dengan lini pertahanan masing-masing yang tampil begitu rapat. Namun Laskar Merah Putih akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit 39. Kadek Agung mencetak sebuah gol cantik. Berawal dari umpan terobosan Syahrian Abimanyu, dia berhasil mengecoh pertahanan Thailand. Kadek lolos dari perangkap offside, tinggal sendirian di dalam kotak penalti dan dengan tendang mengoyak jala lawan untuk membuat laga kembali imbang 1-1. Lesakan tersebut bikin Indonesia mulai balik memegang kendali permainan. Cuma sampai turun minum, skor imbang tetap bertahan. Babak kedua dimulai, kembali Indonesia kecolongan di awal. Adisak Raison membobol gawang tim Garuda dengan tandukan di muka gawang pada menit 50. Namun kali ini Indonesia tidak perlu menunggu lama untuk mencetak gol balasan kedua. Menit 60, Evan Dimas Darmono memperdayai kiper Thailand dengan sepakan keras memanfaatkan bola liar hasil tendangan Egy Maulana. Skor menjadi 2-2. Laga semakin sengit. Thailand melakukan banyak pergantian pemain untuk mengejar gol tambahan. Tapi usaha mereka tidak membuahkan hasil. Hasil seri menutup duel. Satu poin yang didapatkan Thailand membuat mereka belum bergerak dari posisi ketiga klasemen grup G dengan 9 angka. Sedangkan Indonesia pecah telur, merebut poin pertama dari 6 laga dan masih tetap menjadi juru kunci.